Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bagus Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mengetes mercon spiritus dari botol milku ya. Ini terpanjang Mas Bro, ada 13 botol ya, sangat panjang. Sama ya dengan tingginya, sangat panjang Mas Bro, 13 botol ya ini. Oke, sebelum saya mengetesnya, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita review dulu Mas Bro sebelum saya tes ya, biar teman-teman tahu untuk bentuknya seperti apa. Untuk bagian belakangnya seperti ini, pematiknya memakai pematik yang harganya 2000an Mas Bro, korek api ya, seperti ini, sangat lumayan panjang ya ini. Kebetulan untuk botol susu milku ini lumayan panjang ya untuk satunya, jadi kalau kita gabungkan sangat panjang ya, mantap ini. Oke, coba kita buka bagian pematiknya ya. Pematiknya seperti ini Mas Bro. Sama ya untuk cara pembuatannya, ini memakai dua tutup botol milku. Oke, dan untuk saringannya menggunakan satu saringan Mas Bro, kita lubangi ya di bagian dalamnya Mas Bro. Oke, untuk tutorial cara pembuatannya sudah ada Mas Bro di video saya yang sebelumnya ya, setelah bulan Ramadan yang kemarin sudah banyak tutorial tentang cara pembuatan mercon spiritus. Oke, langsung saja kita tes Mas Bro. Untuk spiritusnya saya memakai spiritus yang berwarna ungu Mas Bro, merek Piranha ya. Kita semprotkan dulu. Oke, berapa kali tadi? 4 kali semprotan Mas Bro. Oke, kita kocok-kocok dulu ya. Oke, kalau sudah kita tes. Oke, ternyata suaranya masih pelan ya. Ini masih pemanasan Mas Bro. Oke, untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang Mas Bro. Oke, sangat panjang ya ini. Oke, kita tes lagi. Berapa kali tadi? 5. Oke, 5 kali semprotan. Oke, mantap ya tadi suaranya Mas Bro. Oke, sangat mantap ya, kita tes lagi Mas Bro. Oke, sudah disemprotkan lagi Mas Bro. Berapa kali tadi? 3 kali Mas Bro. Tadi sudah bunyi ya. Ini hanya untuk sekedar hiburan saja Mas Bro, hiburan bocil-bocil ya. 2, 3. Oke, suaranya sangat kecil tadi Mas Bro. Oke, kita semprotkan 5 kali lagi ya. Ini hanya permainan Mas Bro, daripada beli mercon yang di toko-toko itu lebih irit memakai mercon spiritus ini Mas Bro, karena untuk satu botolnya harganya 10.000 ya, itu bisa digunakan berapa kali sampai 100 lebih ya. Berapa? Oh, 7.000 Mas Bro, malah lebih murah ya kalau di sini spiritusnya. Bisa digunakan sangat banyak ya, maksudnya kita bunyikan sangat lumayan banyak Mas Bro, bisa 100 kali lebih. Oke, kita tes. Oke, mantap ya, tadi sudah bunyi Mas Bro, suaranya jebles begitu ya, karena ini terbuat dari botol susu milku seperti ini, jadi maklum Mas Bro kalau menggunakan kaleng akan lebih mantap. Ini hanya pemanfaatan bahan bekas Mas Bro, bisa dijadikan mercon spiritus seperti ini ya. Oke, tadi berapa kali semprotan? 5. Oke, kita tes lagi Mas Bro.
Oke. Tambah ya. 6 kali ya. 6 kali semprotan, Mas Bro. Suaranya tadi jebles begitu ya, Mas Bro. Barangkali teman-teman ada yang request untuk kita tes mercon spetus dari kaleng. Akan saya tes, Mas Bro, karena sudah ada ya. Cuma belum saya bunyikan, Mas Bro. Ada di dalam rumah ya. Ini saya mengetesnya mercon spetus yang dari botol. Botol susu milku, Mas Bro. Oke ya, kita tes. Oke, jebles, suaranya jebles. Ayo, sekali lagi. Semprotan piro? Pitu-pitu. 7, Mas Bro. Oke, 7 kali, Mas Bro. Oke, kita kocok-kocok lagi ya. Ini tadi 7 semprotan, Mas Bro, 7 kali ya. Sangat panjang, Mas Bro. Oke, kita tes lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Mantap, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Sekarang pindah tempat ya. Di tempat yang agak terbuka, Mas Bro. Oke, di sini saja. 7 kali semprotan. Ini di samping jalan, Mas Bro. Oke. Dan hari ini cuaca sangat mendukung, Mas Bro, sangat cerah ya. Sangat panas, Mas Bro. Oke, kita semprotkan lagi ya. 8 kali, Mas Bro. Oke, gak apa-apa, kita tes ya. Ini sampai memakai, kalau di sini kursi, Mas Bro. Dari kayu ya. Yo. Satu, 2, 3. Oke. Mantap, Mas Bro. Ini yang terakhir kali ya. Berapa kali enaknya? 8 kali, Mas Bro, semprotan ya. Oke. Berapa? 9 kali, Mas Bro. Ini yang terakhir. Oke. Sangat panjang ini. Oke, kita tes. 1, 2, 3. Oke, ini sudah pelan, Mas Bro, dikarenakan kalau menggunakan botol plastik akan kelomoh, Mas Bro, atau basah ya di dalamnya. Oke, Mas Bro, mungkin videonya cukup sekian ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.